Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Bang Apik di kesempatan siang hari ini. Siang hari ini biasanya malam hari. Siang hari gua sedang berada di lokasi rumah labirin, bisa dikatakan pernah ditemukan sesosok mayat katanya. Itu mayat homeless, teman-teman. Di sini. Dan lokasi ini sekitar 10 tahun lamanya udah terbengkalai. Kalian yang penasaran dengan penelusuran gue Bang Apik, dan kalian yang penasaran dengan ada apa di lokasi ini atau rumah ini, tetap tonton videonya teman Malam TV, jangan di skip-skip, oke? Stakas. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Malam TV dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan gue Bang Apik. Oh, kali ini, di siang hari ini, gue ada di tempat atau di lokasi rumah labirin gitu cuy, yang katanya pernah ditemukan salah satu mayat homeless, katanya meninggal di salah satu ruangan atau rumah di sini nih cuy. Tuh, jadi tidak berlama-lama lagi dan bertelek-telek lagi, kita langsung masuk aja ke rumahnya cuy. Oke, kalian yang baru bergabung, baru tahu tontonannya Bang Apik atau teman Malam TV, jangan lupa di subscribe, di like juga, di komen juga, di share ya. Bantu support sama dukungan kalian, teman-teman. Jadi kita langsung masuk di sini. Dan menurut warga sekitar, rumah ini tuh udah sekitar 10 tahun terbengkalai, cuy. Tuh. Bisa dikatakan ini rumah labirin deh ya. Assalamualaikum. Yo, wow. Atapnya udah hancur. Keren banget cuy. Ini kita bakalan muter sampai ke sana cuy. Sekitar di sini nih ada beberapa ruangan ya, beberapa rumah, sekitar ada 10 rumah lebih lah pokoknya. Assalamualaikum. Wow. Wow. Keren banget ya. Kita langsung aja menuju rumah sebelah sana cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wow, gila banget ya, rumahnya gede banget cuy. Sampai ke sana nanti kita bakal balik lagi sebelah sana. Berarti rumahnya ini seperti labirin sih, bisa dikatakan kayak labirin kayak gitu, teman-teman. Kita masuk ke sini dulu. Astagfirullah, Allah. Wih, gue kirain apa itu? Ih, kaget. Halo, permisi. Atap-atapnya udah pada hancur semua, udah pada roboh. Loh, di sini ada toilet. Gua nggak tahu di sini ditemukan mayatnya itu di rumah sebelah mana. Tapi kita cari ya sama-sama teman-teman ya. Wow, di sini ada kolam ikan atau kolam renang ini ya di sini tuh. Cus. Assalamualaikum. Wow. Kita coba ke bagian belakangnya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya Mas Rofaljin. Di toiletnya bagus-bagus banget ya. Permisi. Astagfirullahaladzim. Hey. Gue kayak dengar suara sih. Halo. Oh, ini semacam kayak kontrakan apa ya? Ada nomor 6 di sini. Tuh ada tulisan nomor 6. Mungkin ini nomor 5 ya, teman-teman. Oh, ini bagian belakangnya nih, teman-teman nih.
bangunan belakang, bagian belakang dari kayaknya garasi ya. Wow, di bawah deh. Kita harus hati-hati di sini nih, karena takutnya ada gigi. Bagian belakangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Mas Rafal, jin permisi. Punten. Nah, ini kita bisa masuk ke ruangan selanjutnya nih. Oh, gila cuy, keren banget lokasinya. Gede banget ya. Ini kayak semacam gudang ya teman-teman ya. Tuh kayak semacam gudang di sini. Wow. Itu ada apa ya? Ini sarang semut apa ya? Sampai besar kayak gini ya teman-teman ya. Wow. Wow, cuy. Keren sekali. Kita coba telusuri lagi. Kita coba masukin satu ruangan demi ruangan yang lainnya dan kita lihat sih. Ini kayaknya kalau misalnya malam seru banget ya teman-teman. Kita melakukan live explore di sini. Seru banget ya. Ya kalian juga jangan lupa follow TikToknya Bang Apik Official teman-teman. Di situ gua setiap malam melakukan, kok gua bingung di sini jalannya kemana ya? Setiap malam gue melakukan live streaming di TikTok. Wow. Oh. Oke. Ini kayaknya sepertinya kayak semacam kontrakan kayak gitu di sini ya teman-teman. Kayak semacam kos-kosan tuh. Jadi ruangannya segini, sekitar berapa ya? 2x3 atau 3x4 meter sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Allah. Kaget ke suara apa itu? Ini ada kain putih atau kain apa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wow. Sih, keren banget. Dan ini banyak kaca di sini. Banyak beberapa kaca. Tapi gue gak tahu bagian mana yang pernah ditemukan mayat seorang homelessnya ya teman-teman ya. Jadi bagian, oh Allah Akbar, bagian lokasi mana yang ditemukan mayatnya? Oh, bangunannya udah sekitar 10 tahun lamanya, teman-teman. Wih. Dan ini ada tulisan Arab kayak ini, cuy. Tuh. Oh. Allah Akbar, kaget gua. Ada suara telolet. Ini berantakan banget nih. Assalamualaikum. Ini berantakan banget teman-teman ya. Ada kaca juga di situ. Kita malam hari bakalan kesini teman-teman. Untuk kalian yang pengen tahu malam harinya seperti apa, kalian bisa komen di YT-nya Teman Malam TV ya. Di sini kalian bisa komen. Coba dong Bang Apik part 2-nya di malam hari gitu. Nanti gue bakal kesini malam hari cuy. Ini apa ya? Wow. Dan di sini kayak ada semacam kain. Ini gue nggak tahu kain apa ini. Kayak kain apa ya? Astagfirullahaladzim. Itu ada kain juga. Ada kain juga dan. Oh, assalamualaikum. Silau banget di sini. Hey.
Assalamualaikum, permisi. Bagiannya. Toilet, kita coba lihat ke toiletnya. Wow. Keren sih, kata gue mah. Ini banyak banget rumah, ada sekitar puluhan rumah nih yang terbengkalai sini nih. Tuh ya. Jadi rumahnya tuh di sini batas rumah ini tengah-tengah. Di sini ada sebelah rumah lagi dan di kanan gue ini ada rumah lagi. Suara apa itu teriak-teriak, hei? Ada suara yang teriak-teriak, hei. Nah oke teman-teman, teman Malam TV dimanapun kalian berada, mungkin itu yang bisa aku eksplorasi atau telusuri tempat ini. Untuk kalian yang suka dengan tontonan ekspornya Bang Apik, kalian jangan lupa di subscribe dulu, kalian jangan lupa di like, di komen juga ya teman-teman ya, biar gue makin semangat lagi melakukan eksplorasi atau penelusuran di tempat-tempat selanjutnya teman. Gue Bang Apik, gue undur diri dan bila ada salah-salah kata atau salah cerita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.